Agenda merapatkan jurang pendapatan dalam kalangan rakyat sentiasa menjadi keutamaan kerajaan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, usaha meningkatkan pendapatan menerusi pembangunan pertanian dan perniagaan menjadi antara fokus utama. Dan niat kita ialah untuk memperkayakan rakyat. Kita dapati umpamanya terdapat perbezaan pendapatan antara bandar dan kampung, antara negeri dan negeri, antara wilayah dan wilayah, dan antara kaum dengan kaum. Kalau kita dapat kurangkan jarak pendapatan antara yang miskin dengan yang kaya, saya yakin soal kelainan kaum itu tidak akan menjadi masalah yang besar yang akan memisahkan kita antara satu sama lain. Jelas Perdana Menteri, bagi menjayakan peningkatan pendapatan menerusi bidang pertanian misalnya, Kementerian Pertanian dan Industri Asas tadi diberi peranan memajukan kaedah pertanian lebih moden. Ia adalah salah satu strategi meningkatkan keselesaan hidup penduduk luar bandar menerusi sektor pertanian lebih maju. Selain itu, dasar pembangunan kerajaan Pakatan Harapan dirangka supaya rakyat turut mendapat impak daripada sesuatu projek pembangunan nasional.